kita mau unboxing ini gelas kombimeter atau biasanya mikanya speedometer, kan terbuat dari plastik tuh. Banyak kasus tuh mika speedometernya cepet baret ya. Nah, ternyata ada yang jual, jadi spare partnya ada yang jual, mikanya aja. Jadi zaman sekarang itu spare part itu nggak satu asi atau satu kelontongan gitu, tapi bisa beli per bagian. Nah, kita penasaran, kita coba buka dulu gimana isinya. Ambil gunting dulu ya. Pakai gunting ini. Buka dari sini. Ini masih disegel. Masih disegel. Oke. Kenapa sih kita unboxing ini? Kurang kerjaan ya memang. Tapi dari semua part yang pernah kita beli, itu yang paling bagus adalah ini, kotaknya. Ini box filter, bungkusannya seperti ini. Kenapa sih kita beli ini? Jadi kita kalau gonta-ganti belalai, belalai ekstrim sama belalai yang biasa, kita nggak perlu repot-repot ini bongkar pasang ini. Cermin seperti ini bungkusannya. Ini nggak tahu namanya, tapi kalau kita pasang belalai, ada yang diselip, ada yang dilubangin, berarti bagian inilah yang diselip, bagian ini yang diselip, bagian ini yang dilubangi. Ini. Oke, ini. Oke, udah ya. Kita buka. Pakai bubble wrap gitu ya. Oke, ini benar-benar kinclong ya. Tuh, sampai saya nggak berani megangnya. Takut baret. Mikanya nanti kita akan bikin video cara masang mika yang baru ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Boleh klik like, subscribe juga, komentar. Dan buat yang ingin pesan, kita akan kasih linknya Bukalapak dan Tokopedia.